dari IG Dianita Mauli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau sholat subuh baca doa kunutnya cuman sampai fa innaka taqdi wa la yuqdha alaik. Sholat subuhnya udah enggak ya Pak Ustaz? Mazhab yang paling tua Hanafi, mazhab yang kedua Maliki, mazhab yang ketiga Syafi'i, mazhab yang keempat Hambali. Yang pakai kunut subuh ini adalah mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan Hanafi dengan Hambali tidak ada kunut subuh. Nah, saudariku yang bertanya ini berarti ikut mazhab Syafi'i, pakai kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikli fi ma atait. Fa innaka taqdi wa la yuqdha alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, sampai ujung. Andai tidak hafal, maka doa itu sudah disebut dengan kunut. Kunut artinya tegak berdiri. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang tegak berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling bagus afdalnya dihafal. Andai tidak, maka doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.